Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kurir Semangat telah mengunjungi channel ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rezeki kesehatan bagi Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi singkat Puang Sangalla atau biasa dikenal dengan nama Puang Lasok Rinding, di mana beliau lahir pada bulan November 1881 di Suaya Sangalla dengan ibunya yang bernama Puang Laisesa dan ayahnya Puang Limbulangi. Beliau adalah keturunan ke-26 dari Puang Tamborolangi Tumanurun yang datang ke daerah Toraja pada permulaan abad ke-13. Dalam usia yang sangat muda, Puang Lasok Rinding ditokoh menjadi palodang menggantikan ayahnya Puang Limbulangi yang meninggal dunia pada tahun 1903. Pada struktur pemerintahan kapalodangan di masanya, Puang Sangalla menjalankan sistem pemerintahan yang dibantu oleh satu dewan adat yang terdiri dari 4 orang masing-masing yang diberi amanah sebagai berikut: Tandung Tata sebagai ketua dewan adat, Pangalak Tamban sebagai anggota dewan urusan perekonomian, Pak Palembangan sebagai anggota dewan yang mengurus bidang keagamaan atau alukta. Yang terakhir adalah Londong Kila sebagai anggota dewan yang mengurus pertahanan. Namun dalam sistem kapalodangan pada saat itu juga terbagi ke dalam 24 wilayah khusus. Sareala Penanian atau 24 daerah pertahanan yang dipimpin Londong Kila terdapat 4 orang pimpinan angkatan perang yang disebut Limbua Pakna yang masing-masing bergelar Bullean Maksabu, Palasa Makati, Rinding Daun Induk, dan Gualibas. Puang Lasok Rinding meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1968 di Buntu Kalando, Sangalla, yang meninggalkan 5 orang anak. Mungkin sekian